Setelah selesai mengidentifikasi 3 poin tersebut, kamu tinggal menambah tahun terakhir di mana arus kas kumulatif bernilai negatif di sel B5 dengan hasil pembagian arus kas yang dibutuhkan untuk menjadikan arus kas kumulatif bernilai positif. Payback period atau periode pengembalian merupakan salah satu metode capital budgeting yang mengukur waktu yang diperlukan perusahaan untuk mencapai titik impas atas investasi-investasinya. Kelebihan metode ini adalah adanya penyederhanaan asumsi perhitungan sehingga lebih mudah dipahami dan juga cepat untuk dilakukan. Namun demikian, kelebihan tersebut juga menjadi kekurangannya karena metode payback period meniadakan perhitungan atas nilai waktu uang. PT XYZ berencana untuk menginvestasikan uangnya pada 1 unit produksi tambahan yang diperkirakan akan menelan biaya awal 100 juta. Proyek tersebut diperkirakan akan menghasilkan arus kas masuk sebesar 45 juta di tahun ke-1, 40 juta di tahun ke-2, 35 juta di tahun ke-3, 10 juta di tahun ke-4, 6 juta di tahun ke-5, dan 5 juta di tahun ke-6. Nah, ini saya sajikan arus kas keluar dan arus kas masuk dari investasi PT XYZ tersebut di Microsoft Excel. Excel sendiri tidak memiliki formula khusus untuk menghitung payback period, sehingga perlu dilakukan perhitungan manual. Pertama-tama, kamu perlu menyajikan arus kas kumulatif dari proyek ini. Di tahun ke-0 arus kas kumulatifnya masih minus 100 juta karena perusahaan baru saja mengeluarkan uang untuk investasi awal atau initial investment. Selanjutnya, arus kas kumulatif di tahun ke-1 adalah sebesar minus 100 juta di sel D3 tambah arus kas masuk di tahun ke-1 di sel C4 yaitu sebesar minus 55 juta. Kemudian, arus kas kumulatif di tahun ke-2 adalah sebesar minus 55 juta di sel D4 tambah arus kas masuk di tahun ke-2 di sel C5 yaitu sebesar minus 15 juta. Di tahun ke-3, arus kas kumulatifnya sudah menjadi positif, yaitu arus kas kumulatif di tahun ke-2 sel D5 tambah arus kas masuk di tahun ke-3 35 juta di sel C6 yaitu senilai 20 juta. Untuk arus kas kumulatif di tahun-tahun selanjutnya, cara menghitungnya juga sama seperti sebelumnya. Untuk menghitung payback period, caranya adalah kamu perlu mengidentifikasi tahun terakhir di mana arus kas kumulatif bernilai negatif, yang dalam kasus ini terjadi di tahun ke-2 atau di sel B5. Kemudian, identifikasi arus kas yang dibutuhkan untuk menjadikan arus kas kumulatif bernilai positif, yang dalam kasus ini adalah senilai minus 15 juta di sel D5. Terakhir, kamu perlu mengidentifikasi arus kas masuk di tahun pertama investasi memiliki nilai arus kas kumulatif positif, yang dalam kasus ini terjadi di tahun ketiga, dengan arus kas masuk senilai 35 juta di sel C6. Setelah selesai mengidentifikasi 3 poin tersebut, kamu tinggal menambah tahun terakhir di mana arus kas kumulatif bernilai negatif di sel B5, dengan hasil pembagian arus kas yang dibutuhkan untuk menjadikan arus kas kumulatif bernilai positif sel D5, dengan arus kas masuk di tahun pertama investasi memiliki nilai arus kas kumulatif positif di sel C6. Maka, didapatlah payback period atau periode pengembalian selama 2,43 tahun. Aturan payback period sendiri sangat sederhana. Misalnya, pada kasus ini, PT XYZ menghendaki jangka waktu pengembalian maksimum adalah 2 tahun. Maka, proyek tersebut tak layak untuk diambil. Namun, bila PT XYZ menghendaki jangka waktu pengembalian maksimum adalah 2,5 tahun, maka proyek ini layak untuk diambil atau untuk dikerjakan. Semakin pendek periode pengembalian atas suatu investasi, maka proyek atas investasi ini semakin bagus.